tak ada baiknya berkawan. Bila mana kawan itu mengkhianati kepada kawannya, sehingga bila mana dikhianati oleh kawan, tengok dengan muka kawan yang berkhianat itu, akan tergores perasaan yang tidak pernah tergores kalaupun dilukai oleh orang lain yang bukan kawannya. Orang disakiti kawan sendiri, lebih sakit berbandingkan disakiti orang lain yang bukan kawan. Supaya bila mana bersahabat, jaga hak persahabatan. Di antara menjaga hak persahabatan tidak berkhianat, di antara menjaga hak persahabatan tidak suka kalau sahabat kawannya itu diceritakan keburukannya oleh orang lain. Kita kena bela, kena lindungi marwah kawan kita, hatta kawan kita tak ada. Kita berkawan dengan si fulan, orang lain cerita buruk keburukan tentang kawan kita. Kita kena lindungi kawan kita, tak boleh kau cakap macam tu. Kita kena bela, hatta dia tak ada. Kalaupun dia layak untuk ditegur umpamanya, tegur dengan elok. Tapi mengaibkan, kita kena membela kepada kawan kita yang diaibkan, melainkan bila mana teguran ada teguran yang benar dengan cara yang baik tanpa mengaibkan sesiapa pun juga. Kata Nabi SAW, orang yang dia mendiamkan diri ketika kawannya itu diaibkan oleh orang lain dan tidak menolong kepada marwah kawannya, dirinya nanti bila mana diaibkan tak ada orang yang tolong kepadanya. Fala khaira fi khillin yakhunu khalilahu wa yalqahu min ba'dil mawaddati bil jafa salamun ala dunya idha lam yakun biha sadigun sadugun sadigul wa'di munsifa. Ucapkan selamat tinggal kepada dunia, goodbye, ma'assalamah kepada dunia. Bila kita ucapkan selamat tinggal kepada dunia, kalau di dunia ini tak ada sadiq, kawan, sadug yang jujur, sadiqul wa'di, tepat dalam janji, munsifa, dan dia seorang yang bersikap adil. Maksudnya, bila mana kawan itu berbuat salah, dia tegur. Dia tidak mengatakan, aku tegur dia, nanti dia merajut, tak berkawan dengan aku. Ini tak ada insaf dalam berkawan. Tidak ada sifat adil kepada kawan. Kalau sahabatnya berbuat tak betul, dia tak tegur. Kawan itu, kalau tengok sahabatnya buat tak betul, dia tegur. Itu sahib. Itu benar-benar kawan. Sebab dia tak mau sahabatnya berterusan dalam berbuat hal yang mungkar atau yang tak betul. Faham dong? Salamun ala dunia. Ucapkan selamat tinggal kepada dunia. Bila mana di dunia ini tidak ada sadiq, kawan, saduq yang jujur, sadiqul wa'di, tepat janji, munsifah, yang memberikan haknya persahabatan.